sudah mulai mengkilap. Campur, nanti ini campurnya pakai air. Setelah pakai air, diaduk pakai kapi. Jadi untuk rekan-rekan yang sampai keliru, ini campurnya pakai air. Proses penutupan pori-pori menggunakan mengilek berikut. Tadi itu dempulnya juga pakai berikut. Sekarang proses penutupan pori-pori. Jadi setelah dikuas, nanti kita amplas pakai nomor 320. Setelah selesai, kita tunggu keringnya dulu sebelum penguasan pakai Mowilek Wordstand. Langkah awal, kuas pertama pakai Mowilek 502. Baru selesai dikuas satu kali, kita tunggu sampai kering dulu. Setelah kering, kita lanjutkan lagi penguasan kedua kalinya pakai Mowilek Wordstand 502. Proses pengemplasan nomor 320. Tadi ini sudah dikuas pakai Mowilek Wordstand 502 kali. Sekarang pengemplasan nomor 320. Proses pencampuran Mowilek Water Basset, ini clear finish atau clear gloss. Up, up.
proses kuas pertama mau wilek clear finish. Proses kedua kali pakai Mowilek clear finish. Insyaallah 3 kali 4 kali nanti sudah gilap ini. Dua kali tahap, tunggu keringnya dulu. Ini sudah mulai nampak gilapnya sudah. 3 kali proses pakai Mowilek clear finish. Amplas nomor 320 dan dikasih air. Selesai di amperlas nomor 320. Jadi waktu ngamperlas itu langsung dikasih air. Jadi setelah kering, jadinya seperti ini. Gilapnya sudah kelihatan, guys. Nanti kalau sudah kering, tambah mengkilap. Sudah mulai mengkilap, clear finish. Tunggu sampai kering, nanti tambah mengkilap. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang melihat video ini. Semoga yang melihat video ini dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang barokah dan diberikan kesehatan selalu. Amin, Allahumma amin. Selesai, dan ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.